sejarah tulis kami bukan untuk mengetahui, untuk menceritakan hal yang sebenar kepada peminat. Suatu peminat ini bertanya-tanya, di kemanakah anggota UK? Jadi kami cuba membongkarkan rahsia kemanakah anda pergi. Jadi apabila tahun 2011 ini saya nampak memang peminat UK, saya kira lah, di dalam Facebook saya juga dan juga di luar sana sambutannya begitu menggalakkan. So apakah anda rasa bila album itu dah, bila sekarang ni bila album itu dah keluar sekarang ni, tiba-tiba peminat itu masih lagi menerima sokongan padu daripada peminat di seluruh masa, termasuklah Jakarta, Brunei, Singapura dan sebagainya. Apakah anda, adakah anda rasa terharu sebab yelah, mungkin dah lama tak ada album, tiba-tiba sekarang nama UK sekarang, lagu-lagu UK sekarang sudah digelar lagu yang paling top dan juga lagu yang paling berkuasa ketika ini. So apakah perasaan anda apabila UK itu dapat diterima semula? Seperti saya kira dulu kita pernah popular di tahun 1995, tetapi sekarang 2019 dia memulai sejarah kembali, di mana lagu yang terbaru ini sudah menjadi carta sejak 10 minggu bertutup. Dan adakah perasaan awal apabila UK diterima semula? Sebenarnya UPS ni bukan dibuang, okay. Kalau orang kata totally buang, bukan bukan dibuang. Semua UPS ni dia banyak mendiamkan diri lah. Dia buat di belakang-belakang kami. So bila kita test satu projek ni, album ni, kita tengok masih lagi peminat, permintaan semua kan. Kami rasa UPS ni dah bertahan lebih 20 tahun dah ni. Jadi kami tak sebanyak sikit, kami rasa terharu, terharu, gembira. Masa nama tu sampai gitu. Dan daripada peminat ni yang buat kami lebih bersemangat lagi untuk meneruskan perjuangan muzik kami ni. InsyaAllah. Dia? Seronok lah. Pasal nama tu sebelum ni terwasang. Bila dah sampai jadi macam ni, kita rasa biarlah masa. Walaupun tak ada kita pun. Mungkin lagu yang baru ini kita orang tak terlibat. Tapi disebabkan nama tu masih ada kekal. Kita rasa seronok. Mana masih rasa terharu sebab nama UK tu masih lagi diingat daripada dulu sehingga ke sekarang. Macam Ali lah bagaimana? Saya ucapkan terima kasih lah pada peminat-peminat yang masih setia. Itu penting tu. Peminat sebenarnya kan? Peminat yang sokong anda yang masih setia kan dengan UK. Saya rasa dah habis berapa lama kan? Dah sekarang 96. 96 mungkin sekarang masih ada peminat yang begitu setia lagi dengan kami. Saya rasa kita perlu muncul lagi lah kan. Untuk peminat-peminat semua. Dan kita pun ada hadiah lah untuk peminat semua. Ini satu satu kejutan kan? Yes. Okay, saya tanya tentang pula industri kita sekarang. Kebanyakannya ada peminat-peminat sukakan, sekarang kita tahu sedia maklum sekarang terlalu banyak band-band yang dibanjiri di Malaysia, termasuk bagi Malaysia. So adakah anda setuju saya katakan di mana sekarang ni peminat-peminat Malaysia gemarkan lagu yang dinama 80-an dan juga 90-an? Ya, adakah anda setuju apa yang saya katakan di sini? Sebab sekarang kita tahu kebanyakan individu terlalu banyak. Tetapi bila peminat kata ni, bang, kita suka lagu-lagu macam ni. Kalau kita tengok daripada, kalau kita dengar lah Radio Sinar FM atau sebagainya, banyak memainkan lagu-lagu yang lama. Dan juga komparasi-komparasi album, kebanyakannya lagu yang dulu. Apakah pendapat anda? Adakah lagu sekarang ni boleh menepat rasa ataupun lagu-lagu zaman 80-an dan sebenarnya masih lagi jati minat ataupun lagu sekarang? Macam lagu tu dia dia ada individu, setiap seorang ni dia ada meminati lagu macam okey, macam indie band, dia ada peminat dia sendiri. Okey, lagu 90-an, dia ada peminat dia sendiri. Lagu 60-an, dia ada peminat dia sendiri. So, UK pun, dengan lagu-lagu UK pun, ada peminat sendiri. Mana konsep macam itulah. Yes. Macam dia macam mana tu? Dia suka jualan lagu macam mana? Adakah dia boleh dengar lagu-lagu sekarang atau dia suka lagu yang sebelum-sebelum ni? Tak, hai. Macam kita orang, keluar pun pada tahun 2000s. From group pun pada tahun 80 lebih. Jadi tak tahu antara 80-an kita memang dibesarkan dengan zaman yang lagu yang mempunyai melodi yang boleh ada orang kata boleh layar yang tak orang panggil dulu kata buat kapak. Jadi ketika kita ada pun kadang tu masih ada lagi. Macam kita keluar dalam keadaan tu, so mana benda tu masih ada dengan cara kita. Kalau yang indie tu mungkin era baru lah. So budak-budak zaman sekarang punya cara. Tapi bagi kita yang hidup dalam tahun 80-an ni memang masih
dekat suka dengan jalan lagu yang sebelum. Macam mana pula? Macam mana? Pada saya tu, muzik ni universal. Lepas tu, perjalanan muzik ni, dia memang daripada zaman-zaman 50-an, 60-an, 70-an, 80-an. So kita kena faham peredaran zaman. Bila zaman 80-an, 80-an boom, masuk 90-an, muzik dah lain. Tapi still dia orang minat lagi 80-an. Walaupun kita sampai era 2011, tapi masih ada lagi dia orang ingat 90-an, 80-an. Masih ada lagi fan-fan. Even saya pun, saya minat lagi 60-an. Sebab zaman saya dulu, saya dengar 60-an. So kita kena faham peredaran zaman tu. Okay, tahun 2000 ni, muzik lebih advance, lebih kepada Hindi dan benda kan. So, dia orang dapat tu zaman dia orang. Sebab tu dia orang ni, tapi jangan lupakan yang lama. Dia orang masih ada peminat lagi. Saya rasa memang ni, saya tengok masih ada lagi peminat-peminat untuk zaman 90-an ni. Sebab kita faham sekarang zaman-zaman kita retro kan, banyak suka-suka dan lama dan sebagainya. Kalau kita fikir balik kan, album-album sekarang ni kan. Cuma kita tahu sekarang ni, semenjak tahun catat lah yang kita tahu, daripada tahun 2000 sampai ke 2011, memang boleh dikatakan tidak ada album yang boleh dijual berbeza dengan tahun 95, di tahun 80-an, 90-an, album bercecah sampai 50 ke 100,000. Tetapi zaman sekarang, daripada tahun 2000 sampai 2011, album nak jual 2,000 pun susah. Jadi sebab apa ya? Sedangkan kita rasa muzik tu bagus, persaingan tu bagus. Tapi kenapa album sekarang yang ada sekarang ni yang jual lebih kepada album-album komparasi seperti yang sudah lagu Lestari, lagu-lagu Ekspedisi dan sebagainya. Tetapi untuk album yang baru tu agak sukar dijual. Dan kenapa ya? Adakah dia muzik tu tidak sesuai dengan jiwa untuk membeli ke atau bagaimana? Mungkin anda sebagai pendengar kan? Kenapa album tak dijual? Keadaan masa sekarang, keadaan sekarang, keadaan sekarang orang tak perlu beli kaset, CD lah orang beli CD orang tak boleh beli CD lah sekarang kan, orang tak boleh beli CD. Tak payah, tak perlu beli CD, boleh download, kan, boleh download, boleh. Yalah, dengan teknologi sekarang, dengan teknologi sekarang ni lah kan. Jadi orang tak perlu nak beli CD, jadi penjualan CD tu secara tak langsung boleh menurun kan. Dan dia pula? Oh, berapa ni? Kenapa album tak boleh jual? Itu saya nak tanya. Ya, sebenarnya melodi. Pasal melodi tu yang boleh buat kita rasa penghayatan. Setiap orang dia ada cita rasa dia, dia ada berlaku peristiwa pada diri dia. Kemudian dia boleh melayan keadaan dia dengan mendengar lagu. Melayan mungkin membentuk perasaan dia. So, kadang benda tu sedap dia dengar. Melodi tu ada. So, cerita dia ada, melodi tu ada. Mana insyaAllah benda tu boleh jalan. Kenapa album tak bersyuk kan? Memang tak bersyuk. Kita zaman dulu, kita susah nak, kita susah nak dengar lagu, nak dapat satu CD, satu kaset susah dapat. Kita kena beli baru dapat. Sekarang ni senang, source ni senang. Kita boleh macam mana dengan internet, dengan teknologi sekarang ni. Macam-macam cara boleh dapat lagu. Jadi, pada saya, sebenarnya kalau betul-betul peminat tu dia konsisten dengan satu grup tu, saya rasa dia sanggup beli. Kalau dia betul-betul minat, macam saya, kalau saya minat satu grup kan, kalau daripada US ni, kalau saya minat, dia sanggup saya beli CD dia. Kalau betul-betul minat lah. Minat. Dan peminat dekat di luar sana pun sama juga kan. Kecuali dia suka satu dua lagu saja, mungkin dia boleh download lagu kan. Tapi kalau dia betul-betul minat, kalau betul-betul cara album, saya rasa insyaAllah boleh jual juga kan. Sebab kita banyak, kita fikir balik kan zaman-zaman dulu bila kita buat album, bila album dijual, kita buat pelancaran PC. Kita dapat RM5,000 kan. Bila album dijual RM5,000, kita buat pelancaran, dapat dapat platinum. Tapi sekarang, daripada tahun 2000 sampai 2009, belum lagi pernah ada satu artis yang melepasi album jual RM5,000. Jadi itu sebenarnya merisaukan saya sebenarnya, sebab mana di mana fenomena kenapa album sekarang tak boleh jual. Itu saya cari soal. Sebab apa? Kalau album tidak boleh jual, bermakna syarikat tidak boleh membuat album. Apabila syarikat tidak boleh membuat album, so tidak ada artis. Apabila tidak ada artis, tidak ada lagu. So bila tidak ada lagu, itu yang kadang membuatkan industri muzik kita akan hancur dan akan tak ada kerja. Komposer tak boleh buat lagu, studio tak ada ni kan. Itu banyak kita dapat syarikat untuk itu yang kadang-kadang saya perlu risau. Kenapa pengguna jadi begini? Sebab itu kita nak kupaskan bersama mengapa dan kenapa. Adakah sebab album terjual, sebab lagu ke, atau sebab terlalu internet terlalu banyak boleh download dan sebagainya ke, ataupun radio terlalu banyak
Kalau kita tengok radio stasiun memang Masya Allah memang banyak yang termasuk jualan lain. Jadi kita cuba kupas sedikit demi sedikit. Dan hari ini kita sudah sama dengan 3 orang anggota yang saya janjikan pada anda. Insya Allah kita akan terus bersama ya. Ya. Kalau Insya Allah kalau panjang umur kita di bulan yang mulia ini, yes, kita akan bersama. Inilah wajah-wajah yang perlu anda tahu, di mana peminat-peminat di seluruh Malaysia kan, inilah anggota yang asal sebenarnya, yes, yang pertama yang menubuhkan di mana apa jenama UKOI sampai ke UKYS sampailah ke UKS kan? Inilah orang yang bertanggungjawab di sebagian tadi. Jadi apakah pesanan anda kepada peminat-peminat anda di luar sana yang bakal akan buat album tak lama lagi, ada kejutan saya dengar kan, so apakah pesanan anda kepada peminat? Saya mengharapkan peminat-peminat memberi sokongan kepada kami lah, ya. Dan nantikan kemunculan kami lah, insyaAllah. Abadi? Pertama sekali, syukur Alhamdulillah. Kedua, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua. Dan masih lagi bertanya khabar lah, insyaAllah. Mesti khabar, mesti khabar. Mesti khabar, ya. InsyaAllah. Terima kasih kepada banyak. Sebenarnya di bulan yang mulia ni kan, kita dapat berkumpul balik, bersatu balik, dan kita dah membuat apa orang kata, nak membuat satu kejutan lah pada peminat-peminat semua. Sebenarnya kita tak kejut lah, kita macam keluar ya. Yes. Dan ada soalan lagi cukup masak tanya lah, ada juga peminat sering bertanya kepada saya lah, dia kata kemunculan UKS baru ini termasuklah UKS dan ataupun UKIS, tak kisah apa itu pun, dia kata tak ada perancangan kata dia nak menggunakan khidmat Amir UKIS untuk bersama. Adakah UKIS ni boleh ke menerima Amir kembali untuk bersama ke dan sebagainya? Sebab dia bertanya dengan saya dan kita cuba tanya lah, so adakah anda masih boleh bersama ke ataupun sebagainya? Sebenarnya kita pun dah lost contact dengan Amir ni. Tak jumpa kan? Kita dah lama tak jumpa dia. Since 1996 kita dah lost contact dengan dia. Dia pun dah bawa diri dia dengan grup-grup dia. Saya rasa yalah, macam kata kita nak buat konsert, kita macam nak panggil dia nyanyi balik bersama dia atau sebagainya. Peminat sentiasa mengharapkan begitu. Tapi kita maksudnya bila kita nak buat konsert, adakah perlu kita bergabung kembali untuk special project ke atau sebagainya? Adakah akan tercapai hasrat itu ke atau mungkin tidak tersampai hasrat itu? Itu kena tengok keadaan. Bergantung pada keadaan. Rasanya pun tak ada masalah dengan Amir. Saya tak ada masalah. Setakat ni dah semua dah orang kata cerita lama dah habis. Kita dah comeback baru ni. Kalau kita tak pastilah kalau dia nak masuk. Sebagai jemputan pun boleh kan, kalau kita nyanyi sebagai penyanyi jemputan pun masalah. Boleh. Kalau dia sudi, sebenarnya kau apa bang? Sebab punya tiga orang ni kita sebenarnya bercerita ni sebab peminat banyak meminta begitu sebenarnya. Kalau boleh bila UK Studio buat balik, kalau boleh kenapa tak join balik dengan Amir? Sebenarnya bukan kita nak bersama dengan Amir sebenarnya. Seperti yang saya katakan sebelum ini, tahun 97-95 dia start keluar daripada UK, dan kepada saya pula tahun 97. Jadi sebenarnya bukan kami yang tak suka dia atau bukan kami yang tak suka, tapi sebenarnya beliau juga membuat keputusan untuk keluar secara solo dan juga berkumpulan. Jadi kita sebagai band, sebagai pemuji ini tidak dapat menghalang. Sebab apa, kalau niat dia untuk mencari rezeki secara solo atau berkumpulan yang lain, jadi apa yang daya kita sebagai pemuji? Biasanya kita hanya meredakan dan juga mempasrahkan je lah apa yang berlaku. Tapi apa pun, kita nak sama-sama tinggalkan anda saya. Dan apa yang saya fahamkan, setiap hari saya bersama dengan peminat UKS di dalam Facebook, saya mengatakan kalau boleh, dia orang rindu. Dia nak tengok, saya tanya mana pergi, where dia dan kali ini. Sebab selama ni dia tahu hanya Abidun, Daniel, Dawi. Ada. Jadi saya suka sebab bila dapat bersama ni, kita dapat bersama kembali, saya suka. Sebab apa, dapat mengingatkan nostalgia kembali. Walaupun kita tahu masing-masing dah berumur, tak jauh sangat. Otai. Jadi itulah harapan saya ni kepada anda, kalau boleh anda terimalah seadanya kumpulan di sini. Walaupun penyanyi bukan lagi Amir dan juga kumpulan bukan lagi Sari Amri, tapi apa yang kita bawakan, apa yang kita minta, kalau boleh peminat-peminat dekat luar sana berilah sokongan kepada UKS untuk kembali bersinar seperti dulu. So harapannya itulah apa yang kita harapkan. Harapan kita harapkan itulah yang kita harapkan. Semoga kita dapat jumpa. Dan kita masih dalam rangka posisi. Jangan lupa pada anda, pada 30 hari bulan sebenarnya kami akan berada di konsert di
di Pantai Murid. Jangan lupa di Pantai Murid pada pukul 9 malam pada 39. Dan insyaAllah kami akan menjelajah ke seluruh Malaysia di mana di sepuluh komplek di tempat anda, dan kami akan bersama dan akan muncul di sana untuk bertemu dengan semua. Jadi anda boleh jumpa Wem, jumpa Abang Zain, jumpa Abang Adi, Abang Emin dan juga yang seorang lagi tu tak boleh saya cakap lah. Saya kena rahsiakan dulu sama ada Amir ke atau saya ke atau lain, kita tahu lah. Tapi kita rahsiakan apapun, anda kena tunggu waktu sampai ketika. Jadi di bulan yang mulia ini saya ingin mungkin boleh buat nak menyampaikan sama yang lain kepada. Okey, saya nak sampaikan sama saya. Pertama sekali kepada sebenarnya kami comeback ni semangat dia datang daripada peminat. Ya. Bila feedback daripada peminat tanya balik kenapa dah 15 tahun tak ada tak ada ke kemana kami hilang. Kebetulan tu rezeki kami berjumpa balik orang yang satu tu. Semangat daripada peminat tu saya ambil, insyaAllah kita akan bersama. Dan saya, bagi diri saya nak mengucapkan guna hari yang mulia ni, selamat berpuasa, selamat berhari raya, dan hati-hati memandu. Itu suara yang saya kira. Diri mengalu sikit, tak bantu kita jaga kembali. Jaga kembali. Jaga kembali. Pertama, maaf saya buat itu. Terus, terima kasih banyak. Selamat menikmati. Aman. Saya ucapkan selamat berpuasa. Selamat menyambut hari raya. Dan tak lama lagi. Okey. Dan tunjukkan tempatnya itulah. Tiga suara yang boleh dengar satu persatu malam ini. Saya harap anda di luar sana dapat menjumpa kembali. Dan saya juga mewakili ini yang mungkin boleh dikongkong menunjukkan terima kasih lah kepada UKS yang tak ada henti memberi sokongan dari dulu sehingga ke sekarang. Walaupun kita tahu 1994 di sekarang 2019 sudah lama ya. Dan saya harapkan tadi kepada anda, terima kasih kepada anda yang tak ada henti menyokong UKS sehingga lah. Dan apa yang saya ucapkan ini, saya ingin berikan selamat hari raya. Maaf dia batin kepada semua pemerintah-pemerintah berada di luar sana. Tapi kan kita tak ada di United Singapura. Harapan tadi semoga anda menyambut dekat menyambut hari raya dengan diri. Jadi insyaAllah kalau pada umur kita akan jumpa lagi di waktu yang sama di dalam program di mana dalam UKS online. Kepada anda, kita jumpa lagi dan anak-anak kita jumpa lagi. Bye. Tata semua.